Sementara itu setelah dilakukan perbaikan bantal rel dan evakuasi bangkai kereta yang terlibat tabrakan, lintasan rel tepatnya di jalur selatan kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu pagi mulai dilintasi kereta jarak jauh. Kereta Ciremai relasi Garut Pasar Senen menjadi kereta penumpang pertama yang melintas pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan kecepatan yang terbatas. Dengan kecepatan terbatas dan melaju perlahan, kereta api Ciremai relasi Garut Pasar Senen ini melintas di jalur selatan, tepatnya di lokasi tabrakan di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Dengan kecepatan maksimal 20 km per jam saja, kereta api Ciremai menjadi kereta penumpang pertama yang bisa melintas di jalur ini. Pasca terjadi tabrakan kereta antara KA Turangga dengan KA Lokal Commuter Line Bandung Raya. Dengan selesainya evakuasi bangkai kereta yang terlibat tabrakan, maka perjalanan kereta jarak jauh maupun lokal secara bertahap akan melintas di jalur ini dengan kecepatan terbatas. Meski demikian, sebagian perjalanan kereta jarak jauh maupun lokal mengalami keterlambatan. Adapun dampaknya perbaikan bantalan rel. Selain itu ada beberapa rangkaian kereta jarak jauh dari arah timur menuju Bandung harus memutar ke jalur utara sehingga mengalami keterlambatan tiba di Bandung. Selain KA Cikuray, satu rangkaian kereta jarak jauh yaitu KA Lodaya relasi Bandung Solo Balapan mulai melintas pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Nantinya seluruh perjalanan diharapkan bisa normal kembali pasca perbaikan bantalan rel ini sudah selesai.